Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin nunjukin ke kalian bagaimana cara mengatasi lupa paskey di akun Miss Ace, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mengalami hal yang sama seperti saya, yaitu bermasalah dengan lupa paskey, nah kalian tenang aja karena di sini saya sudah menemukan solusinya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Miss Ace-nya, teman-teman ya. Kita buka aja dulu di sini aplikasinya. Ace Indonesia ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Ace, kalian tinggal masuk aja ke bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ kan ada kayak ikon profil tuh ya, atau ikon akun, bisa kalian klik aja di sini. Nah, nanti bakalan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Tinggal kalian masukin aja nomor HP. Nah, kita kan cuma ingat nomor HP kita kan, teman-teman ya. Jadi di sini kita masukin aja di sini nomor HP kita. Nanti kita copas, teman-teman ya, fungsinya itu. Mungkin kelamaan kalau kita masukin nomor HP langsung. Jadi kita klik aja langsung di sini lupa paskey, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja nomor HP kalian atau email lah, teman-teman ya. Nah, di sini saya langsung aja masukin, saya masukin ini aja email saya aja, roydimas75. Nah, kalau emang sudah, langsung aja kita klik di sini dapatkan paskey. Nah, kita tungguin, teman-teman ya. Nah, paskey Anda berhasil dikirimkan melalui email. Nah, tinggal kita cek aja email kita, teman-teman ya. Nah, ini apakah ada, oh ini sudah terkirim, teman-teman ya. Ini ada email dari Ace. Nah, ini ada jam 1.30 jam sekarang, teman-teman ya. Langsung aja kita buka emailnya dan kita lihat di sini ada nomor member dan juga paskey kita, teman-teman ya. Nah, langsung aja kita masukin di akun kita. Nah, kalau sudah kalian masukin nomor ID atau nomor telepon dan juga apa ini, paskey kalian, langsung aja kalian klik di sini masuk, teman-teman ya. Nah, nanti bakal otomatis kalian tuh bakalan login ke akun dari Ace Indonesia atau Miss Ace, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu-gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.